bisa lebih bagus dari sebelumnya. Amin. Dan siapa tahu ke depannya kita jadi seorang musisi yang karena ilmu itu ibaratkan sayap. Burung bisa terbangnya kemana-mana karena punya sayap. Manusia terbang kemanapun dengan ilmunya, selamat pun dengan ilmunya. Habisnya kita rasa tanggung jawab, punya ilmu sedikit pun suruh diamalkan oleh Allah. Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya sebagai anak ingin sekali membahagiakan orang tua. Ya, saya mengembala kambing itu untuk udah kalau udah besar dijual dan uangnya untuk bekal saya sekolah. Karena saya ingin lebih tinggi pekerjaan dari orang tua saya, petani, sebagai petani. Ingin lebih tinggi karena cita-cita saya masih panjang. Ini menjadi kiai. Kalau malu juga, kalau bisa sholat tahajud, suka apa namanya, ya mengeluh, ya bercerita sama Allah doang, berdoa, ya Allah berikanlah saya petunjuk atau rezeki untuk umatmu, untuk hambamu, ya Allah. Sekarang saya butuhnya, ya diantara kelas, lokal, yang butuh sekali itu bangku, baju seragam, dan alat-alat buku tulis. Ini yang paling dalam hati saya memikirkan itu. Soalnya acan baru sudah menjelang. Ayatnya ya ayuhan ladzina amanu wa amilus sholihati, kita meninjau dengan pekerjaan yang baik yang tentunya yang biasa dan terbiasa itu harus diikuti dengan ilmunya. Saya sehari-hari itu emang bertani, mulai dari ngaji, setelah ngaji ya ke sekolah baru tani. Itu setiap hari itu dari saya. Pertama masuk pesantren itu saya pas lulus SD. Masuk pesantren. Nah, di sana saya 9 tahun belajar. Setelah 9 tahun belajar, saya pulang ke rumah. Emang tadinya sih enggak saya bikin pesantren. Karena saya tidak sanggup untuk mengajarkan ilmu saya terhadap peti. Karena guru saya saking ikhlas ridhanya mungkin
nggak tahu apa gitu rahasia guru, kamu bagaimanapun harus mengamalkan ilmu kamu. Sehingga saya tidak sanggup, saya sampai kabur ke Tangerang, Pak. Saking kagak mau, kagak sanggup untuk mendirikan pesantren. Nah, dari itu, karena mungkin tahu rahasia guru nggak tahu, akhirnya saya dicari-cari-cari, ketemu saya pulang lagi dari Tangerang. Ya pulang ke rumah guru, lah itu sudah bikin pondok pesantren yang pertama dibentukkan dari bambu sama bilik gitu. Atap semua guru derita. Kalian tahu nggak arti dari seharian tauhid? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Dibacanya nih, dibacanya. Bapak ikutin ibu. Ikutin ibu. Ashhadu tujuan saya memang diantaranya ingin memanfaatkan ilmu, kedua ingin mencitrakan, meramaikan kampung saya. Memang dari dulu seperti itu. Bagaimanapun kampung saya harus ramai dengan hasil ilmu saya. Ya karena mereka itu memang kerasakan mungkin kebodohan mereka. Karena bodohannya mereka sehingga terpentingkan pendidikan. Emang asalnya mungkin juga namanya kamu dunia yang ia kejar. Sudah melihat dunia, di masa pendidikan dia masa bodoh aja untuk jenjang ke depannya. Saya melihat, memperhatikan, subhanallah, bagaimana nanti untuk kedepannya di kampung saya ada orang yang pintar. Paling mudah dijajah orang-orang lain kalau sudah bodoh. Kalau sudah di masyarakat bodoh itu mudah dijajah orang lain. Maka saya berusaha gimana caranya ingin masyarakat saya berpintar di pendidikan. Alhamdulillah, udah ada pondok pesantren, sudah ada sekolah, udah agak banyak rame gitu. Ini tujuan saya itu. Yang gratis emang saya juga ada mimpi ya. Pernah saya gini, awalnya gratis. Saya mendidik dinia itu, pertama emangnya. Jadi saya pernah minta uang kapur sama murid saya. Sehingga anak itu nggak dikasih uang kapur sama orang tuanya nggak sekolah. Saya ketemu dia, Neng, kenapa nggak sekolah? Amalu sama Kang sih nggak dikasih duit untuk beli kapur. Nah, di situ baru nangis hati saya. Ketika orang tuanya nggak memperhatikan, mau besok kamu sekolah aja, Neng, biarpun nggak bayar kapur. Nah, di situ baru saya niat gratiskan. Dan antara niat gratis, saya hanya ingin apa namanya memberikan imbalan dari Allah, sama akhirat saja. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, bisa kita masukkan ya lewat karya-karya lukis kita. Jadi tidak terpaku pada pemikiran. Kalau kita terpaku pada pemikiran kita, kadang-kadang kita buntu. Gambar apa lagi nih? Ya kan? Inginnya manfaat ilmu saya begitu, Pak. Istilah kata orang tua, enggak apa-apa orang tua enggak makan junti. Ada penekanan sedikit. Istilah kata suap juga dikasih sama anak. Itu sebab begini saya bertani. Kalau sekarang udah alhamdulillah ada yang membantu masalah makanan beras anak-anak. Dulu mah kalau lagi usaha saya enggak hasil, bingung saya kemana saya cari. Sanawiyah nginduk ke sekolah yang lain, kemudian disalafiyahkan bentuk pondok pesantrennya, kemudian kita baru formalkan tahun ajaran 2012-2013. Ada madrasah ibtidaiyah, itu juga sama, bareng berbarengan kita ajukan, cuman kalau untuk MI tidak sampai ke provinsi, Pak, cuma sampai di kabupaten aja. Sampai kabupaten udah dapat izin operasional, kebetulan berbarengan juga izin operasionalnya bareng kita terima dengan yang sanawiyahnya.
kalau MI kebetulan ada 38 orang, kemudian kalau untuk MTs ada 48 orang. Dari sekitar sini aja Pak, Kampung Cikadu, kemudian Basar di sini. Itu terus Lebak Haur masih termasuk Desa Gobang gitu. Berdiri ini pokoknya sekarang ini sudah 20 tahun, mungkin karena saya lulus SD itu 81, langsung pondok pesantren, pulang di pondok pesantren 91, ya 93-an lah, 92 berdiri pondok pesantren, yang dari dibentukkan dari bambu, atap, dan bilik. Wa rusulihi serta rasul Allah wa bil yaumil akhir serta lawan akhir poin akhir serta lawan poin akhir mari kalau anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, namanya orang tidak punya pendidikan Pak ya, tidak punya ilmu, apa sih zaman sekarang yang ada kehancuran, kecelakaan. Maksud saya, takut umat masyarakat celaka Pak. Celaka dunia, apalagi celaka akhirat. Orang buta pasti kan celaka. Kalau sudah punya ilmu, ibarat matanya sudah terbuka. Kalau sudah lihat, ada beling lihat kan kita enggak dilinjak. Makanan sudah enggak dimakan, takut berbahaya. Itu ilmu kan membawa keselamatan. Kalau makan pagi mah suka rame. Rame terus itunya masaknya sedikit. Kadang 10 liter untuk cewek dan lelaki juga. Kalau sore mah jam 5. Ini kan kamu makan sehari cuma 2 kali tuh, lapar enggak sih kalau siang? Enggak, udah biasa. Bener. Iya, soalnya kan berasnya itu terbatas gitu. Kadang-kadang mah bisa masak gitu. Kalau emang lagi-lagi benar lapar gitu, suka minta. Sekarang yang mukim itu terhitung dan terbilang apa lihat kan, santri laki itu 40, perempuan 30. Terbatas, takut kekurangan makanan. Jadi karena saya emang dititipin amanah itu beras itu hanya 5 karung atau 6 karung sebulan. Kalau makannya 3 kali, kita kehabisan bekal, Pak. Berpikir bertanggung jawab kepada masyarakat saya supaya anak saya pintar semua. Saya sering baca ada bahasa The Fable of Indonesia Must Up Today, Smart People Pitting of Carti Indrawan. Kata bahasa Inggrisnya.
orang-orang Indonesia diwajibkan harus belajar agar menjadi orang yang pintar seluruh kampung dan negara. Itu yang saya amalkan. Allah berfirman yang artinya tidak berpandang bulu, tidak berpandang suku. Suku apapun, bulu apapun yang di sisi Allah yang mengandalkan orang yang takwa. Untuk kita bisa takwa, melainkan bisa mengaji. Karena di antara sejumlah manusia yang takwa kepada Allah adalah ulama. Prioritas utama ya mungkin saya bangunan, Pak. Bangunan. Terus ada pertanyaan juga teman-teman, Pak, katanya bangunannya udah, siapa bilang udah ada? Yang ada, yang sekarang kita pakai itu bukan bangunan kelas, Pak, tapi bangunan untuk pondok pesantren, untuk kobong, untuk kamar santri. Makanya wajarlah kalau misalkan sekarang santri juga kadang-kadang suka pakai kelas untuk tidur kalau malam gitu ya. Karena memang ini adalah tempat mereka harusnya untuk tidur, kita gunakan untuk kelas. Karena sementara ini kita belum punya kelas yang ideal. Ini kan cuma ukuran kelas 4x5 saja. Idealnya kan kelas untuk MI saja 7x8. Untuk Tsanawiyah kan diupayakan 8x9. Jadi emang asal ini dari pertama saya yang bikin kobong santri. Santri mengurang sama mengadakan sekolahan. Emang itu udah hampir roboh. Produk ini hampir roboh, akhirnya alhamdulillah ada rezeki ucapan dari Allah rekat dari kirim dari Infomedia dan Basnas. Maka ini dukungannya dukungan Basnas dan Infomedia. Aduh gimana ya, malu Pak ya kalau sebut sampai gaji atau enggaknya ya, karena kita memang belum ada sumber biaya yang rutin kita terima gitu aja. Yayasan belum bisa Pak, belum bisa secara langsung memberikan honor sampai gimana gitu. Cuman kalau yayasan itu, kalau lagi ada mereka atau yayasan itu mengganti untuk transport aja. Kalau enggak ada ya udah. Sampai sekarang pun kebetulan udah beberapa bulan ini kita dari yayasan tidak ada, mungkin secara pribadi aja Pak. Untungnya mereka di wilayah sini aja Pak, di wilayah di sekitar sini deket gitu rumahnya gitu, nggak terlalu pakai transport yang besar gitu. Kebetulan kalau guru sudah alhamdulillah kita masuk ke apa standar lah kasarnya, karena untuk mengajukan izin operasional juga kan harus ada guru yang betul-betul sesuai dengan jurusannya. Kemudian itu sudah masuk lah alhamdulillah, jumlahnya sekarang ada 14 orang Pak, ada 14 orang rata-rata mereka masih kuliah, dan yang S1 juga sudah ada 4 orang kalau nggak salah untuk yang S1-nya. Terus kita sama-sama musyawarahkan bagaimana untuk kemajuan sekolah dan pesantren kita. Ini saya mohon semua pada pengalaman dan ilmu kita terapkan, kita satukan supaya ada keseimbangan antara umum dan agama. Mungkin saya sedikit dari agama, ibu dan bapak dari umum, kita satukan. Ya, dari pola kerja yang harus kita kerjakan, memang kalau nggak sinkron, nggak menjadi. Dulu memang mungkin itulah rezekinya, saya nanam cabai dulu itu, alhamdulillah Pak, saya satu kali panen menghasilkan itu 7 juta yang dalam 3 bulan, tapi kan 3 bulan. Kemudian saya juga nanam tani ini, menghasilkan saya di antaranya 10 juta. Ini kalau ada bagus ini sekian petak, alhamdulillah rezeki timun suri. Nah makanya itu saya kumpulkan untuk mengaji guru-guru remukan. Cuman gaji pun ala kadar Pak, nggak seperti gaji orang. Kita gaji orang misalnya 400, kita pengen kasih 200, itu aja. Namun dulu begitu, ada beras, kasih beras, ini berasnya kan nggak ada, berasnya doang makan, ini lauknya, kita ke kubal aja ambil kangkung, bayam, ikan asinnya, baru kita kasih paling seperak dua perak itu dulu. Jadi dulu mah tani saya alhamdulillah memuaskan, nggak seperti sekarang. Jadi karena itu anaknya selalu kain muda, ini emang mayoritas di sini. Ya justru itu tadi di masa bodoh kalau orang tuanya masa bodoh, anak perempuan ini paling ke dapur juga. Jadi itu, jadi emang tidak ada
tidak peduli seorang orang tua kepada perempuan, masa bodoh. Saya sekarang saya rangkul dalam pendidikan anak muda perempuan, jangan sampai dikata orang kampung perempuan ke dapur-dapur juga. Sekarang ini perempuan saya paling khawatir, karena kalau perempuan tidak punya ilmu untuk pergaulan pertama anak itu, lingkungan pertama kan ibu. Kalau ibunya tidak punya ilmu, apalagi anaknya, Pak. Jadi pergaulan pertama, lingkungan pertama adalah ibu yang mendidik anaknya tiap hari, tiap malam. Kalau saja ibunya bodoh, anaknya akan bodoh. Pak Deddy Soekardi aja untuk ekonomi, untuk pribadinya aja sulit gitu. Tapi dia masih mau berbagi dengan orang gitu. Sampai mengembangkan ilmu dari pondok pesantrennya, sampai dia punya keinginan untuk mendirikan sekolah. Itu kan sesuatu atau cita-cita yang mulia. Kita yang ada di lingkungannya tahu, salah dong kalau kita nggak bantu gitu. Bukan orang tuanya sendiri, bukan gurunya, bukan pemerintah, semua itu sama-sama bertanggung jawab, tidak terkecuali. Sama kewajiban untuk memerintahkan, mengajarkan pendidikan semangat. Harapan anak saya telah dewasa, itu emang supaya semua masyarakat anak saya mampu berjuang di masyarakatnya dimanapun dengan ilmunya.